Nah, kalian share, kalau kalian sering share link kalian, video kalian ke sini, pertanyaan gua, apakah ada yang mengklik video kalian? Oke, mungkin ada yang mengklik, tapi apakah mereka menonton video kalian lebih dari 1 menit? Menurut gua, enggak ya, bosku ya. Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gua di Palevi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, YouTuber pemula, YouTube pemula? Semoga kalian baik-baik aja ya. Semoga target yang kalian inginkan cepat tercapai dan cepat dimonetisasi ya bosku. Oke bosku, kali ini gue mau membahas atau mengulas tentang kenapa viewers di channel kita itu semakin menurun dan kenapa rekomendasi dari YouTube itu semakin kecil dan mengecil tiap harinya. Oke, di sini gue bakalan bahas dan ulas. Oke, jangan lupa ikuti gue di Palevi Channel. Let's go. Oke bosku, gue bakalan jawab dan bahas kenapa viewers di channel kita atau di video kita itu semakin hari semakin mengecil, viewersnya semakin rendah ya bosku ya, dan mendapatkan rekomendasinya semakin kecil juga ya bosku ya. Ini dikarenakan kita bakal lihat di sini, analisa di sini ya bosku ya. Ini bulan Maret ya bosku ya. Ini bulan Maret tanggal 15 bulan 3 ya. Bulan Maret ini Maret nih. Penayangan. Nah, ini gue bakalan kasih tahu ke kalian kenapa, dan kalian harus hentikan kebiasaan ini ya bosku ya. Yaitu kalian jangan nge-share habis upload video ataupun video yang lama kalian share di media sosial kalian ya, seperti di Facebook. Oke bosku, jangan kalian share di media sosial seperti di Facebook. Di Facebook itu kan banyak tuh grup-grup tentang YouTube, sub for sub atau grup VPN. Dan coba kita cek satu-satu ya. Ini itu pemula saling subscribe. Nah, kalian share, kalau kalian sering share link kalian, video kalian ke sini, pertanyaan gua, apakah ada yang mengklik video kalian? Oke, mungkin ada yang mengklik, tapi apakah mereka menonton video kalian lebih dari 1 menit? Menurut gua, enggak ya bosku ya. Apalagi kalau videonya itu tidak menarik ya bosku ya. Nah, kalau kalian langsung tempel link seperti ini, terus diklik orang, belum nyampe 1 menit, baru beberapa detik, terus dia close, itu bakalan berdampak kepada penayangan kalian ya bosku ya. Penayangan dan waktu tonton. Ini harus sinkron ya bosku ya. Jadi kalau penayangan kalian itu rendah, dan waktu tonton kalian juga rendah juga, itu bakalan berpengaruh ke sini ya bosku ya, ke jangkauan. Scroll. Nah, di sini ada analisa. Kalian harus belajar menganalisa channel kalian sendiri ya, bosku ya. Nah, di sini ada tayangan 3,5 ribu ya, bosku ya. Dan 4,4% YouTube merekomendasikan konten Anda ya, bosku ya. Dan kita bisa lihat di sini juga penelusuran 87%, eksternalnya 1,7, dan rasio klik tayangnya 9,4. Rasio klik tayang ya bosku. Kita scroll lagi, apa sih eksternalnya itu? Nah, di gua ini eksternalnya Instagram dan Creator Studio. Kenapa gua nge-share-nya hanya di Instagram? Karena di Instagram itu rata-rata temen gua ya bosku, dan orang yang gua kenal lah ya bosku ya. Dan pasti mereka nonton ya lebih dari 1 menit lah. Dibandingkan kalian, kalau kalian share di Facebook atau grup-grup Facebook seperti ini atau grup Telegram, kalian nggak saling kenal, apakah mereka bakalan nonton video kalian? Oke, mereka nonton, paling di mereka ngeklik ya. Ngeklik, tapi mereka nggak bakalan nonton lebih dari 1 menit ya. Setengah menit juga gua pastiin nggak bakal lah ya. Itu bakalan berpengaruh ke sini ya. Nih, dapat rekomendasinya bakalan kecil ya bosku ya. Mungkin bisa 10% atau 15%. Silahkan kalian cek video kalian satu-satu ya bosku ya. Fitur jelajah. Nah, itulah gue saranin buat kalian, jangan nge-share video kalian itu lagi ke grup media sosial seperti Facebook, Telegram, dan lainnya. Kalau kalian mau upload ke Instagram, Instastory, terus kalian masukkan linknya, itu masih oke lah ya. Tapi dalam batasan itu Instagram teman-teman kalian semua ya bosku ya, bukan orang yang nggak kalian kenal ya. Nah, seperti itulah. Semoga kalau kalian udah berhenti nge-share link kalian ke media sosial Facebook, semoga mendapatkan rekomendasi dari YouTube-nya itu bakalan meningkat ya bosku ya. Kalau kalian nge-share-nya ke Facebook,
ya dia bakalan dapet view-nya, this view-nya bakalan tinggi nih. Ini kan view nih, view tinggi, tapi pas kalian dilihat di analisanya, analitiknya itu bakalan kecil ya, nggak hijau-hijau seperti ini ya. Kalau dari handphone juga kalian bisa cek juga ya bosku. Nah seperti itulah penjelasan dari gua. Oke, gua dari Palivi Channel pamit undur diri dulu. Jangan lupa support gua dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.